Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, para pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang saya hormati. Tidak terasa bahwa sudah 100 tahun organisasi kita berdiri, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 1922, lahir organisasi kejuangan yang diprakarsai oleh Raden Ama Puradireja sebelum kebangkitan nasional bersama para tokoh ulama sufi dari Jawa Barat, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Kiai Haji Tajul Arifin. Sejak berdirinya organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, telah menunjukkan dharma baktinya dalam segala zaman, serta turut aktif dalam setiap tingkat perjuangan bangsa menuju ke arah kemerdekaan yang kekal dan abadi, serta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah mencatat bahwa organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 telah memberikan jasa dengan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa melalui pergerakan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat para Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang saya banggakan. Peringatan satu abad Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan, sekaligus merenungkan kembali bagaimana kondisi negara ini, apakah merdeka yang dikatakan sudah sepenuhnya dirasakan, atau justru malah terjajah secara tidak langsung. Momen hari jadi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang ke-100 tahun ini jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, karena jika dicermati, ini semua sebagai hadiah dari panjangnya perjuangan Founding Father dan para pendiri organisasi PSI 1922, agar selalu meneruskan kiprahnya, karena masa depan Ibu Pertiwi ini berada di tangan kita sebagai pewarisnya, melalui cita-cita luhur para pendahulu kita, dengan memperjuangkan dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, mari kita kenang kembali jasa para pendahulu kita yang berhasil menghantarkan kemerdekaan negara ini, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan, dan mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk meresolusi atau merencanakan kontribusi sekecil apapun untuk masyarakat menuju masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sili asih, sili asah dan sili asuh ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak nanti. Semoga bermanfaat, mohon dimaaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, salah serta dosa tak pernah luput dari kita semua. Akhirnya kami ucapkan, Dirgahayu Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, yang ke-100 tahun, namamu tetap harum di persada negeri ini, nafasmu kan selalu di hati, dengan jiwa dan raga. Terima kasih, atas nama DPD PSI 1922 Jawa Barat. Cepi Faridi Hikmat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu sembilan dua dua Pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.